my channel. Jadi di video kita saya ada mini games di majalah Bobo Junior ini guys ya. Kali ini udah lama guys saya enggak itu. Turn off guys. Oke guys, di sini ada Bobo. Nah ini kalian kayaknya udah gak bisa dapetin ini lagi guys. Dan saya satu itu guys membeli majalah Bobo ini adalah saya guys ya. Oke, di sini ada coki-coki juga guys. Untuk cemilan saya nanti pas saya lapar dan saya mau makan dulu guys ya. Nih. Enak guys. Ini kalian bisa beli guys ya di warung atau toko terdekat kalau ada guys ya. Ini lagu collab guys, coki-cokinya sama Epep, maksudnya Free Fire guys. Gimana game itu berasal dari Singapura? Kalau saya baca-baca dari data itu guys ya, yang di YouTube itu. Nah guys ya, untuk tetangganya ML itu dari China, developer lah. Guys. Pertama di sini itu ada gambar-gambar. Udah di sini ada yang gambar kupu-kupu guys ya. Di sini ada yang gambar aduh jelek banget. Ini gambar perumahan Versino. Rumah Versino. Terus di situ ada nonton berita COVID. Oke, di sini ada yang gambar ruang luar angkasa nih, yang aku suka ya. Karena saya itu akhir-akhir ini suka banget ya sama luar angkasa ini guys ya. Dan di sini itu ada rumah Padang guys. Apa yang di sini berasal dari kota Padang juga guys. Penonton saya tulis di kolom komentar. Oke guys ya. Terakhir di sini ada perumahan lagi Versino. Wih, dia udah wisuda guys. Kimono Jepang ya ini guys. Negeri Wibu guys, pakaian dari negeri Wibu guys, kimono. Dia suka baca buku junior guys, majalah ini ya. Terus di sini, ada yang pakai baju kembaran guys. Main gelembung sabun, baca majalah buku junior lagi guys, ya. Oke, sini guys, ayo tebak dia gambar apa nih guys ya. Gambarnya itu kayak ada perumahan gitu guys. Terus ada sapi-sapinya, ada mobil, terus ada sungainya, ada gunung, ada matahari, ada awannya, terus ada jalan-jalannya. Nah, tebak itu gambar apa. Saya bakal kasih 10 detik. Ya, kayaknya ini pembandangan ya guys ya. Wih, keren dia pakai kacamata hitam. Nah, ini guys. Ini penting ini guys. Jaga kesehatan dan kebersihan selalu ya guys. Oke ya. Ini saya mau lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada cookies coklat. Nah, ini nih guys ya. Emak baru selesai membuat cookies coklat.
Cookies itu ditaruh di dalam toples kaca. Kita hitung jumlah cookies coklat itu yuk. Lalu tulis angkanya di dalam kotak ini ya guys. Oke, tapi kita nggak nulis ya. Kalian sebutin aja di sini ada berapa guys. Ya, ada 5. Oke. Terus di sini ada berapa, guys? Ya, 6. Di sini ada berapa? Benar kali 3, guys. Selamat ya buat yang jawab benar. Di sini apa lagi, guys? Ini berapa, guys? Apa lagi, guys? Ya, 4 guys ya. Di sini ada lauk pauk. Di pasar emak membeli bermacam-macam lauk pauk. Ada ayam, daging, telur, ikan, dan tempe. Perhatikan urutan bola lauk pauk di bawah ini ya. Gambar apa yang muncul berikutnya ya? Cari gambar yang benar ya. Ya, jawabannya ini. Terus ini. Terus di sini. Ini mudah, guys. Ini ya, guys, ya. Mungkin segitu aja, guys. Nanti saya bakal buat part 2-nya. Atau saya jeda dulu, guys. Karena saya mau sholat. Atau bikin part selanjutnya guys. Oke, bye bye. Sampai bertemu di video berikutnya guys.